Saya Rizky, wartawan TribunPekanbaru.com, sedang berada di kawasan Tugu Keris, Kota Pekanbaru. Dan baru saja terjadi kecelakaan lalu lintas yang menimpa satu unit mobil merek Pajero Sport hitam. Peristiwa persis terjadi di Bundaran Keris, di mana mobil ini sempat memanjat bagian pembatas bundaran ini, yang menyebabkan hancur dinding-dinding dan tanaman yang ada di bundaran ini. Mobil sempat terguling hingga akhirnya dibantu oleh petugas untuk membalikkan ke posisi semula, namun mobil mengalami kerusakan yang cukup parah, khususnya di bagian depan seperti yang terlihat pada video ini. Bagian kaca pecah, atap sebelah depan juga ringsek, termasuk spion, pintu, dan juga ban sebelah kanan depan pecah. Namun informasinya korban sudah dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.